ya. Oke. Okay. Hai. Hari ini kita nak ke mana? Cucuk papa. Kita nak pergi cucuk vaksin untuk dos kedua. Kita akan cucuk drive through je. So malas nak pergi walk in. Nanti kita tengok proses-proses dia macam mana drive through. Nak cari breakfast dulu. Cari breakfast. Kuih-kuih pun tak ada dekat tepi jalan. Biasanya ada dekat tepi jalan. Kat sini pun ada. Pagi-pagi ada ke? Ha, ada. Ada seorang makcik. Makcik tu. Terus kan kena pergi kat BHP lah. BHP nak beli roti dulu. So sebelum vaksin kena breakfast dulu. Sebab aku sebelum ni tak sempat nak breakfast. Terus pergi vaksin. Takut lambat kan? Rasanya okey je kot kalau lambat sikit. Asalkan hari appointment tu hari yang sama. Jangan lambat sangat lah. Lambat sikit saja. Penat je cakap. Aku tak record lah. Tapi masalahnya tak perasan lah. Dah kena ulang balik. Aduh, penat lah. Untuk vaksin yang kedua ni, pastikan ada beberapa dokumen-dokumen tu. Dokumen yang kita isi borang masa memula sekali dulu. Masa dos pertama, kita kena isi borang. Kemudian dia ada bagi satu kad. Kad tu kad yang ada sign lah. Apa tahu, tak ingat lah. Second date, tarikh untuk dos kedua. Dalam My Sejahtera pun kita kena accept tarikh appointment sama, cuma masa yang ditetapkan untuk dos kedua tu lain-lain. Pada kat dalam My Sejahtera tu, ditetapkan pada pukul 9.30. Tapi pada appointment yang aku dapat kad masa lepas dos pertama tu, dia bagi tahu suruh datang pukul 10. Either one lah, maknanya kalau boleh datang pada hari yang sama yang kita ada appointment tu. Masa tu tak kisah, tapi kalau boleh kita kena ikutlah masa yang ditetapkan tu supaya dia dah rancang kan. Cuma kalau ada hal ke apa, rasanya tak ada masalah. Boleh je datang pada hari yang sama. Janji tarikh tu sama. Tu lain-lain tu tak apa. Sebab ada je yang lewat. Tengok macam kes yang pakcik. Ha, yang sampai petang. Pakcik yang sampai petang tu. Yang anak tak nak hantar tu. Sambung punya anak. Okey. Kita ada driver hari ni. Supir. Ajar. Princess, okay. So aku rasa macam nak drive through ni malam nak beratur apa semua. Rasanya tak ada masalah. Cuma laluan dia nantilah kita nak kena tengok. Sama ada laluan tu macam mana. Rasanya dah boleh kot gerak. Boleh gerak kot. Saya nak diam. Untuk kes yang kali ni kita boleh record lah. Kita kena vaksin. Dan kenapa kereta tu nak jalan? Kena lampu hijau. Tiba dia tergerak. Sebab kita nak kena pastikan lah sebelum kita cucuk ni vaksin. Pastikan satu benda yang paling penting, iaitu kita record. Kalau kita tak record sekalipun, at least kita tahu yang vaksin tu dah disuntik kat dalam badan lah. Sebab sebelum ni kan banyak kes yang tak tekan cucuk vaksin kosong. Tak nampak vaksin langsung. Tak tekan vaksin pun ada. So sekarang ni kita record, pastikan yang vaksin tu dah ditekan masuk lah. Itu kalau ada, rasa ada kesempatan untuk record lah. Aku ada standby GoPro. Orang lain pakai telefon je, aku pakai GoPro sebab malas nak record. Sombong amat. Nak pegang. Kita tekan record, nanti dia record semua lah. Tak perlu setting lah kan. Okay ke? Mira tak tahu lagi vaksin bila. Aku dah sampai second dose dah. Mira belum dapat tarikh vaksin lagi. Harap-harap cepatlah. Mungkin nak tunggu COVID dah habis baru dapat vaksin. Mana tahu nanti kan ada stok Pfizer kan. Dia boleh dapat Pfizer punya vaksin. Boleh dapat vaksin. Boleh dapat vaksin Pfizer. Mana tahu rezeki. Sebab tu lambat lah. Janji vaksin. Dia jangan dapat yang aneh-aneh pelik-pelik nama. Ada. Yang tu tak nak. Kalau boleh dapatkan AstraZeneca, Sinovac ke Pfizer. Pfizer lagi bagus. Tapi tu lah, daripada apa-apa vaksin yang kita ada tu, tak kisahlah asalkan dah kena vaksin. Janji dah kena vaksin. Janji kita kena pakai baju mesra vaksin. Sebab baju macam ni, baju macam ni senang sikit. Kena guide betul-betul ni. Kena guide ni Mira ni. Dia kalau bab-bab jalan ni, duduk Ipoh dah lama 4 tahun tapi jalan tak tahu. Nanti ada yang tersesat. Okay, stay dekat lane ni ya. Stay kiri. Stay sini. Lane ni je. Yang straight ni. Kita stay dekat lane straight ni. Nanti sampai yang depan sikit tu kita nak kena belok masa dalam. Dah. Masalahnya. Masalahnya dah pasang. Dah pasang. Bukan yang ni ke? Ya, sini. Yang ni? Bukan yang itulah kan. Ya, situ lah. Masalahnya dah pasang GPS pun masalah lagi. Tahu lagi nak masuk. Wanita kan? Dah pasang GPS tu. Dah standby GPS kat depan. Masih lagi problem. Ni kalau lepaskan orang-orang ni memang sesat ni lah. Confirm. Rombok tak reti apa semua tak reti. Rombok pun keliru. Dia belok-belok kiri. Pukul 9. Kena bagi signal lah ni. Bagi
Ah, yang wanita satu masalah. Ah, round about pun tak tahu. Kita dah sampai. Punya face mask pun tak betul. Kanan dan kanan lah. Sini lah kot. Nak double mask ke? Tak yalah kan? Oh, sampai kat sana ini memang betul lah jalan yang kita masuk ni betul. Kalau tak, kita memang sesat ke lain entah ke mana-mana. Tapi betul lah tadi yang tukang jaga tu, abang yang jaga tu kira kata okey lah kat sini. Dekat kita dia berada di jalan yang benar, kanan dan kanan. Tak kanan, kanan dan kanan. Kanan dan kanan. Salahnya saya tak reti kanan kiri. Yang bulan ni kalau driver ni yang nak kena cucuk kan. Yalah, tapi tu ramai-ramai. Tak, mungkin ni yang oh, satu yang, jalan belah kiri ni bila orang masuk dekat sana. Orang masuk daripada depan. Bagus, bagus. Tolonglah cucuk lelaki aku. Ada nak kena isi apa-apa? Pen ada tak? Ada dah rasanya. Rasa tak isi apa-apa tapi dah. Tapi prepare je lah at least. Oh, tak nak pakai pen. Ada pen. Ada. Princess sangat. Pak. Ada crown lagi. Ni macam mana ha, pusing kan? Macam mana? Pusing. Oh, keluar. Tak payah main, tak payah main. Nanti papa nak tulis surat. Tak keluar apa? Keluarlah tu mata dia sikit soek tu. Ha. Ada crown lagi. Tak tahu kena isi ke tak. Bukan clown, crown. Dekat pen lah. Ada penyelamat pen crown. Terlupa nak bawa pen. Tapi rasanya tak ada isi apa-apa dah. Dah. Nanti kita tengok dah proses dia macam mana. Tengok. Ya? Lagi. Lagi. Ini tak surat. Oh, surat. Okey. Cek scan ni. Okay. Masih data check in biasa. Okay. Cek sihat yang ni. Masih sihat. Ada batuk semua demam ke? Tak ada. Dah makan dah? Masa cucuk pertama ada masalah tak? Haa, tak ada masalah. Cik, straight masuk kanan. Straight masuk kanan. Haa, tak perlu berhenti bawa kamera tu ya. So, saya scan dekat scan check-in biasa yang kita masuk kedai. Oh, masuk kedai. Haa, check-in biasa. Yang lepas yang tu, lepas tu baru pakai. Baru buka dalam yang vaksin tu ya. Okay, boleh jalan. Okay, terima kasih. Pakai ni aje. Bawa je. Pakai ni aje. Haa, pakai ni tu. Okay, terima kasih. Boleh jalan ya. Okay, terima kasih. Oh, jauh gila. Dia kata tak payah berhenti kan? Slow. Dia kata tak payah berhenti. Arak tak nampak gemuk. Kalau ikutkan dalam ni nampak gemuk . Memang gemuk dengan aku je. Buka kepala kuncin. Tak lah. Memang cucuk ke? Bukan lah tu. Sila pastikan gear di kedudukan P. Oh, kena parking terus? Parking lah. Masa hey, tu masuk lubang. Janganlah kelabah. Orang layang tu lah yang nervous. Tukang cucuk kena nervous, okey? Tai. Tukang cucuk, tukang driver. Sebab tu, bau tai tu tekan off aircon tadi. Tak tu panjang je tu. I tengah nervous ni, jangan rekod saya. Tolong jangan rakam. Tadi berhenti Giandi nak jalan masuk Gian. Rasanya kalau pas je vaksin dia suruh rehat, dia akan suruh berhenti dulu dalam 15 minit. Dalam 15 minit lepas tu baru dia bagi balik. Kita dah nak sampai ya. Kita dah nak sampai ke giliran kita. Kita dia bagi kod panduan, pandu lalu, semua detail-detail . Boleh tutup dulu ke? Tutup lah. Surat appointment tu nanti kita kena serahkan dekat depan lah. Mula tadi ada orang jaga, dia akan guide kat mana kita perlu pergi. Kemudian ada orang tahan lagi, dia nak tengok kita punya appointment. And then sampai yang ketiga mungkin tu doktor ke apa ke, dia ada tanya simptom-simptom, takut sakit apa ke apa kan. Bukan rasa, bukan doktor kot. Mungkin pembantu sukarelawan kot. Dia ada tanya sama ada sakit apa-apa ke tak. And then kalau tak ada masalah, kita boleh straight. Tunggu tinggal untuk cucuk je lah kat depan ni. Oh, sini. Jangan. Murah. Jangan rasa kandas ya. Okay.
tu je. Okey, terima kasih. Ah, okey. Masa tu dekat Masjid tu boleh tekan, boleh tekan accept lah ke? Yang dekat Masjid tu. Nanti kita rebus secara manual. Nanti dalam 24 jam check untuk digital certificate tu. Ah, okey, okey. Terima kasih. Ah, okey. Terima kasih. So ada doktor, beberapa doktor yang belum lagi kot. Okay, terima kasih. Bagilah kuih ke apa ke, goodies bag ke. Habis-habis nak kuih. Nak goodies bag ke. Nasi kerapu ke. Aku lepas vaksin nampak nasi kerapu. Syok. Dapat makanan berat tu tadi. Ingat apa. Rugi orang vaksin macam ni. Oh yelah, dia suruh rehat dulu kot sini baru boleh lepaskan. Oh, itu kan masalah. Masalahnya dari tadi tak tutup ni kenapa? Belagak. Takut ni. Tak boleh kejap. Apa dia saya? Tak, tak berapa nampak vaksinnya. Dia kecil je 0.5. 0.5 memang sikit. Ha, sikit je. Cuma tak apa nak. Dia ni ambil drip air satu botol nak tambah. Ni keadaan dia lepas je vaksin tadi, kena dalam 15 minit disuruh rehat dekat kawasan-kawasan ni lah. Sebenarnya nyot. Ingat tak zaman-zaman Musical.ly? Zaman-zaman Musical.ly tu kan dia buat cerita. Ha, macam tu lah style-style Musical.ly dulu-dulu. Kono-kono lah. Aku tak nak buat pun. Disclaimer. Tak nak buat lah. Itu contoh saja, contoh saja. Second dose ni dia dah tunjuk eh. Ni first dose. Tak payah pakai lah dah. Pakai lah. Eh, pakai lagi. Kau kena zaman kau. Siapa nak bayar situ sekarang? Ni first dose. Okay. Yang ni second dose. So, kalau dah lengkap kat ni, nurse tu cakap boleh check MySejahtera dalam tempoh 24 jam. Nanti dia orang akan manual update. Lepas dia orang buat manual update, maknanya kita telah selesai dos kedua di vaksin. Taulah kalau ada dengar bunyi-bunyi kena dos ketiga ke, itu wallahu a'lam lah. Nanti kita kalau suruh dos ketiga, kita just pergi vaksin je lah. Paling-paling jadi zombie je. Zomba. Makan otak. Makan otak. Makan otak. Saya telah divaksinasi. Ingat boleh balik kampung? Boleh. Ah, untuk pengetahuan, untuk second dose, kalau boleh je balik kampung, kita balik kampung. Saya dah second dose tapi dia belum. Mira belum. So ni, ini budak. Ini budak, ini budak tinggal dekat sini. Ya, ini budak balik seorang kampung. Kamu kampung Bangladesh ke? Dalam kereta rasa tak ada masalah kalau tak pakai mask pun. Kan? Okay. Dalam kereta. Kita tutup tingkap kan? Tingkap apa semua. Dah boleh ikut dah makcik tu. Cuma tengok makcik tu lah. Makcik tu okey je. Makcik salah gantung kat dalam. Nah, dia gantung kat sini. Haa, tu okey. So, kita dalam kereta okey. Apa pun yang pakai Mary Kay kalau tutup dengan face mask? Bila nak kena parking kat sini, siap masuk, siap parking. Memanglah dah ada parking. Kenalah duduk. Siap tarik handbrake. Aduh, MACD dah siap habis satu set. Lebih cakap, saya efeknya saya lapor gini. Saya lapor, saya tiba-tiba jadi lapor. Haha, pakcik tu bersin. Masim. Okey, kita berada di checkpoint yang terakhir ya. Checkpoint di mana kita akan pulangkan kad ni. Apa tu? Banyak cerita pasal ni pula. Di mana kita akan pulangkan kad yang kita ambil sebentar tadi. Okey, Yucu. Ada masalah tak? Okay, tak ada masalah. Tak ada? Okay. Kena apa tak ada? Haa, tak ada. Apa? Terima kasih. Bukannya dia pun yang dicucuk. Tiba-tiba dia lapor. Ni kamera bapak jatuh ni. Mami bapak ganas.